berupa perahu atau jukung dengan keperkasaannya sehingga berhasil menduduki Lombok yang kemudian raja menggali kebudayaan dan kesusasteraan yang ada di Lombok. Kemudian dikaji dan dipromosikan menjadi kesenian cap ketung, salah satunya petuang dalam bentuk kukuh pengeja sorok jukung sebagai salah satu akulturasi budaya Bahari. Dari fenomena di atas kemudian dianalogikan menjadi gending beleganjur cakup jalagi penyatuan. Pertemuan dari segala aspek yang tercipta bagaikan campuran selat Bali dan Lombok. Di mana bantang gending sorok jukung digunakan sebagai pijakan pemilihan nada dan olah vokal. Semangat juang pasukan keriuhan suasana yang diwakilkan dengan gendik ritmis dan dinamis. Ada pula transformasi gending dan pengadosian gendik sebagai penegasan konsep beleganjur cakup jalaji. Konseptor Ida Nyoman Sugata, komposer Iputu Angga Wijaya, koordinator Igusti Agus Putin Nyalo, koordinator Igusti Ketut Riyanggo Yase, ornamen beleganjur Igede Bayu Bisma Pradikta Bandar, Igusti Bagus Ari Sujana, support gamelan Sutama Gamelan, pendukung karya SPT Jaya Wikramo Desa Adat Padang Kerta. Dari Kasabu, Duta Kabupaten Karangasem, selamat menyaksikan.
Thank you.
Thank you.